Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang Engkau kuduskan, di mana kami boleh bersekutu, beribadah, memuji-muji Engkau, dan Engkau telah mengurapi kami melalui darah Yesus Kristus, penebus kami. Kiranya Engkau juga melayakkan kami untuk menerima firman kehidupan yang memberikan janji keselamatan bagi kami. Bukalah akal budi, pikiran, dan hati kami. Berilah hikmat-Mu dalam Roh Kudus untuk kami dapat mendengar, mengerti, menerima, menghayati, dan melakukan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini juga memberikan kepada kita pengenalan yang lebih mendalam tentang cinta kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita secara khusus dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita mengenal siapa kita ini sesungguhnya di hadapan Allah. Karena itu, mari kita mendengarkan bacaan dari Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9. Tadi sudah dipersiapkan ada seorang teman kita untuk membacakan bagi kita. Silakan. Hosea 1 ayat 2 sampai 9. Temanya Tuhan setia dalam kasih-Nya. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka Aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Rohruhama kepada anak itu, sebab Aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi Aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan pena dan pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Rohruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan Aku bukanlah Allahmu." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, diberikan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni segala kelimpahan berkat dan sukacita
Dan untuk itulah Allah menciptakan segala makhluk yang ada di alam semesta ini, dan terutama juga kita manusia yang diberikan wewenang untuk mengelola, untuk memelihara, dan bahkan untuk menguasai. Dan itulah yang kita lihat di dalam kisah penciptaan sebagaimana yang diceritakan di dalam Kejadian. Allah menciptakan segala sesuatunya, dan setelah Allah melihat, dikatakan sungguh amat baik. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian itu, urut-urutan hari penciptaan itu, dari hari pertama sampai hari yang keenam, selalu dikatakan penutupnya, sungguh amat baik. Setelah dilihat Allah, ciptaannya itu sungguh amat baik, dikatakan. Nah, inilah yang diserahkan kepada manusia sebagai ciptaannya yang terakhir. Manusia sudah dilengkapi segala sesuatunya, segala yang baik sudah diberikan Allah, dan Allah menyerahkan itu kepada manusia, dan Allah juga memberikan tugas kepada manusia untuk beranak cucu dan menguasai segala ciptaan Allah yang sudah baik demikian diserahkan kepada kita. Saudara-saudara, kemudian kita juga tahu bahwa ternyata manusia itu tidak setia. Kasih setia Allah yang begitu besar disia-siakan. Dan itulah kisah yang kita ikuti sepanjang kisah perjalanan bangsa Israel sampai kepada bacaan kita di dalam kitab Hosea ini, yang digambarkan Allah bagaimana cinta Allah, kasih Allah yang sedemikian besar kepada kita, betapapun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Inilah yang diperintahkan Allah kepada Hosea. Sebagai pertanda bagaimana Allah mengasihi kita, mengasihi umat Israel pada waktu itu ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari kematian, dari musuh, dari perbudakan, Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk menunjukkan bagaimana cinta Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Yang pada saat-saat sedemikian itu justru mereka menyia-nyiakan kasih setia Allah, segala berkat-berkat kemurahan Allah, dan jatuh kembali menyembah berhala. Mereka sujud di altar dewa-dewa Baal dan berhala-berhala kafir yang ada di tengah-tengah bangsa-bangsa Kanaan. Dan inilah yang digambarkan bagaimana Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal, seorang perempuan pelacur. Kita bayangkan saudara-saudara, bagaimana seandainya kita seperti itu. Dan nabi, orang yang harus menyampaikan firman Tuhan, tetapi harus mengawini seorang perempuan sundal, harus kawin dengan seorang pelacur. Ya, saya coba membayangkan itu kepada diri saya. Bagaimana pandangan orang kepada saya kalau saya mengawini pelacur? Bagaimana orang untuk memandang kita sebagai orang yang layak dihormati, sebagai seorang tokoh yang harus menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan suara kebenaran, tetapi harus kawin dengan seorang pelacur? Nah, inilah gambaran betapa menyakitkannya perasaan seorang hamba Tuhan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Allah atas perintahnya kepada Hosea. Begitulah beratnya hati Allah untuk menerima keadaan bangsa Israel. Allah yang begitu kudus harus dimuliakan, dipuji. Tetapi demikian harus menerima keadaan bangsa Israel, yang jatuh kembali pada penyembahan berhala. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah keadaan bangsa Israel ketika Hosea dipanggil oleh Tuhan. Tetapi tidak jauh berbeda daripada itu juga, kita sesungguhnya adalah pada posisi yang sama di hadapan Allah di mata Yesus Kristus. Kita ini adalah seperti Gomer, si pelacur itu.
perempuan sundal itu yang sebenarnya tidak layak sama sekali, yang barangkali kalau kita katakan sebagai sampah masyarakat atau sampah busuk yang tidak layak sama sekali di mata Tuhan. Oleh karena dosa-dosa kita, kecenderungan hidup kita yang kembali lagi kepada dosa, kembali lagi kepada kejahatan kita. Dan itulah posisi kita saat ini. Orang-orang yang tidak layak sama sekali di mata Tuhan. Seperti si pelacur Gomer itu. Tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi Hosea untuk mengawininya. Demikianlah cinta kasih Allah kepada kita. Siapapun diri kita, tidak ada kemuliaan sama sekali di mata Allah di dalam hidup kita ini. Dan itulah kondisi real kita di hadapan Allah. Namun demikian, Allah tetap mengasihi kita. Itulah kedatangan Yesus Kristus. Yesus datang karena kita yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dia tidak mau untuk membinasakan kita yang sudah diciptakannya, yang sudah dicintainya, yang sudah dikasihinya. Allah tidak mau kita binasa. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 itu, karena demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan Yesus Kristus. Yesus datang dari sorga untuk menyelamatkan kita. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah yang diberikan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara yang terkasih, ya mungkin dalam level-level sosial, dalam strata sosial kehidupan kita sebagai manusia yang berbeda-beda latar belakang, beragam-ragam perilaku dan segala keinginan hidup kita, selera kita, perilaku kita, ya mungkin kita bisa menggolongkan, oh aku ini golongan ini, yang sana golongan itu. Kita masing-masing boleh juga mengatakan dengan status kita masing-masing, apalagi terlebih kepada saudara. Ya mohon maaf ya, kalau saudara melihat kepada status saudara sebagai warga binaan sekarang, mungkin saudara sudah merasa dirimu sebagai orang yang tidak layak sama sekali dibandingkan dengan orang-orang yang bebas di luar sana. Dan demikian juga masing-masing kita dalam berbagai strata sosial kita. Ada yang merasa dirinya sudah lebih, sudah hebat. Ada orang yang merasa dirinya rendah dan tidak layak. Tetapi inilah kondisi kita. Kepada kitalah Allah datang. Yesus menawarkan kepada kita keampunan dosa. Dan dia mencintai kita. Sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Hosea untuk mengawini si Gomer pelacur itu. Seorang yang sama sekali tidak layak sesungguhnya. Tetapi Allah memerintahkan kepada hambanya untuk kawini. Inilah wujud cinta kasih Allah yang ditunjukkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Seperti yang disampaikan analoginya atau contoh sampelnya kepada Hosea ini. Yang pertama tentu kita harus sungguh-sungguh bersyukur dengan rendah hati. Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau seandainya seperti yang dilakukan oleh Hosea kepada Gomer, si pelacur itu. Ya tentunya Gomer itu harus bersyukur. Luar biasa. Harus sujud di hadapan Tuhan. Karena ada hamba Tuhan yang mau mengawini dia. Sementara dia adalah dalam status sebagai pelacur, sebagai perempuan sundal, sebagai sampah masyarakat. Yang membuat dirinya sebenarnya tidak ada lagi harga diri di mata orang-orang di sekelilingnya. Tetapi dia diperintahkan Tuhan untuk mengawininya. Nah, tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu yang ditunjukkan dengan pemberian nama kepada anak-anak yang dilahirkan oleh Gomer dalam perkawinannya dengan Hosea itu. Ya, semoga kita tidak seperti itu. Artinya berulang-ulang Allah mengasihi dan mencintai kita. Bagaimana Hosea sebagai hamba Tuhan tetap mencintai Gomer, istrinya yang si pelacur itu tadi.
melahirkan anak-anak dan diberikan nama sebagai wujud dari bagaimana perilaku Israel di mata Tuhan dan bagaimana hati Tuhan begitu tercabik-cabik, tersakiti, terlukai hati Allah oleh perilaku mereka yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Tetapi tidak ada. Kita baca dalam kisah Hosea ini, Allah memerintahkan Hosea untuk menceraikan Gomer. Tidak ada. Dan inilah wujud dari perintah Allah kepada Hosea itu yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus kepada kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Betapapun kita jatuh terpuruk dalam status keberdosaan kita yang sudah begitu dalam, begitu jauh, jatuh ke dalam lumpur dosa. Tetapi Yesus selalu mengatakan, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau. Bayangkan sampai melahirkan 3 anak-anak dalam status sebagai pelacur, sebagai perempuan sundal. Hosea tetap mencintai. Dan itulah wujud dari cinta kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Siapapun kita, siapapun saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak menceraikan kita. Tetapi dia tetap mengulurkan tangannya. Marilah kekasihku. Marilah buah hatiku. Aku mencintai engkau. Nah karena itu saudara-saudara, bagaimana sebagai orang yang dicintai Tuhan, itulah yang harus menjadi refleksi bagi kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Selama kita diberikan Tuhan kesempatan. Lihatlah cinta kasih Allah yang sedemikian besar itu kepada kita. Dia tidak meninggalkan kita. Tetapi dia tetap mengatakan, aku mencintai engkau. Nah tentu yang diharapkan oleh Allah bagi kita adalah, ya setialah dan cintailah Tuhan yang sudah mencintai engkau. Allah yang sudah menebus engkau. Dan jangan lagi pergi kepada berhala-berhala yang lain. Jangan lagi sujud kepada kuasa-kuasa yang lain. Tetapi datanglah kepada cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus mati di kayu salib untuk membawa kehidupan yang kekal bagi kita. Inilah janji Allah. Dan itulah yang diperintahkan Tuhan juga kepada kita. Datanglah, biarlah cinta kasih Kristus itu sungguh menjadi bagian dari komitmen kita untuk kembali bertobat dan setia dalam cinta kasih Allah. Kiranya setiap pribadi kita masing-masing boleh melihat bahwa siapapun kita, kita adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, apalagi pada masa lalu, lihatlah ke depan. Bagaimana Allah yang sudah mencintai kita, Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Untuk ke depan, jangan lagi ulangi. Tetapi kembalilah dalam kebaikan Allah pada cinta kasih Kristus. Dia mau supaya kita tetap setia dalam cinta kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam penebusan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan juga perintah yang Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita, damai sejahtera yang dari sorga. Engkau telah mengurapi kami melalui firman-Mu pada saat ini untuk mendengarkan bagaimana cinta kasih Tuhan yang memerintahkan hamba-Mu Hosea untuk mengawini seorang perempuan pelacur. Demikianlah juga keadaan kami sesungguhnya di hadapan-Mu. Oleh karena dosa-dosa kami, sungguh kami tidak layak sama sekali di hadapan-Mu. Tetapi biarlah juga Tuhan, melalui firman-Mu dan pengalaman hidup kami, ketika kami jatuh terpuruk di dalam dosa, boleh sadar dan diingatkan betapa Tuhan tetap mencintai kami. Kau sudah turun dari sorga, menjadi manusia dan bahkan menjadi hina, mati di kayu salib, menjadi kutuk karena dosa kami. Bapa di sorga, bukalah hati kami dan masuklah di dalam roh-Mu, tinggallah dalam hati kami. Roh Kudus, ubahlah hidup kami, perbaharuilah kami,
dan jadikanlah kami kudus. Menjadi tempat kediamanmu, bait Allahmu, di mana kami juga boleh Tuhan memuji-muji Engkau. Dan jadikanlah tubuh kami, hati, pikiran, dan jiwa kami seutuhnya menjadi bait yang kudus, di mana rohmu yang kudus itu tinggal bersama dengan kami. Ubahkanlah selera, keinginan, daging, dan perilaku kami sehari-hari, segala niat-niat hati kami, sehingga terarahannya kepada kehendak Tuhan yang kudus, hidup dalam kebenaran. Tuhan, biarlah Engkau juga memakai setiap cara yang ada terjadi di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk membawa kami pada kesadaran akan cinta kasih Tuhan, untuk memulihkan keadaan kami, boleh kembali baik sebagaimana telah Engkau ciptakan di dalam Yesus Kristus sebagai ciptaan yang baru. Dan perbaharuilah kami senantiasa dengan kasih-Mu. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, saudara-saudaraku, warga binaan ini. Ketika mereka juga sudah merasakan akibat dari segala dosa dan perilaku keinginan mereka yang membuat mereka juga harus menderita, harus jatuh kepada pandangan yang membuat mereka tidak berharga sama sekali. Tetapi oleh karena firman-Mu, oleh karena cinta kasih-Mu yang setiap saat boleh Kau nyata melayani Tuhan. Berkati Tuhan setiap pribadi anak-anak-Mu ini dalam pengalaman hidup mereka masing-masing. Agar mereka senantiasa boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan yang telah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di dalam gereja di LP kelas 1 Pekanbaru ini. Biarlah mereka juga semakin dimampukan melayani Tuhan. Bahkan setelah pun mereka kembali ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah masyarakat. Agar mereka juga boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dari anak-anak-Mu ini. Baik orang tua mereka, mau kembali berkumpul bersama dengan para kekasih hatinya ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pembina, para pelayan, petugas di LP ini. Biarlah juga Tuhan mereka menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dan berkat-berkat-Mu. Dan bahkan pemulihan yang utuh sejati bagi setiap warga binaan ini. Berkati juga setiap keluarga dan anak-anak mereka, agar mereka tetap semakin bersuka cita melakukan pembinaan bagi warga binaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan memberkati mereka dalam seluruh tugas-tugas dan bahkan jabatan mereka. Begitupun Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia, semua para pemimpin gereja, dan setiap hamba Tuhan yang melayani di jemaat dimanapun mereka di seluruh pelosok negeri kami Indonesia ini. Agar mereka juga Tuhan boleh membawa terang dan menjadi kebenaran firman Tuhan dinyatakan melalui mereka, melalui setiap gereja dan para hamba-Mu. Khususnya yang melayani untuk kebutuhan bagi pertumbuhan iman dan bimbingan pembinaan bagi warga binaan di LP kelas 1 Pekanbaru ini. Biarlah setiap gereja dan hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka tetap tekun dengan setia, dan semua keluarga mereka juga diberkati. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami, dan kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi menyanyikan Bapa terima kasih.
Bapak.